Asal kau apa bodoh sangat jin kau panggil tuan dia datang hari ni? Aku bagi tahu dah bocor rahsia semua. Kau ni cakap lagi lah. Mula je lah jin yang datang panggil tolak jin tolak kau ke depan buat apa? Bersihkan sekarang. Nama dia kerja kat Melaka. Kediam ah. Kerja maintenance. Diamlah. Ha, aku bagi tahu. Kau cakap lagi sekali ya kau kena. Ha okey dah buat sekarang. Aduh, penat dah aku kau ni. Aku dah penat dah. Malat dengan kau dah. Aku pun malas nak layan juga tapi dah kerja aku nak buat macam mana? Hei, budak maintenance cepat. Kau jangan macam-macam kat sini. Aku tengah buat kau kacau. Ah, okey dah aku tak kacau. Kau tanya. Kau memang pandai lah. Bab-bab elektrik pandai lah. Aku nak suruh buat rumah aku lah. Anak aku? Eh, tak nak lah aku. Kau bahaya lah kau ni. Weh, kau tolak apa tu bodoh? Apa? Daripada lu hati tu tolak ke bawah. Aku buat le. Buat le. Tak nampak ke? Aku tengok lah. Eh, aku tengok le. Habis kau sibuk. Bagi tahu le. Aku bagi tahu lah kan. Kau le. Bodoh kan. Dah aku lama tak balik Melaka, bahasa aku pun bunyi lain lah sikit. Nak macam mana? Bodoh lah. Aduh, jangan kacau aku eh. Aku tak kacau. Kau padan muka kau sakit kan? Aku kenapa? Buat tu aku buat kepala kau tu. Padan muka kau. Kenapa macam orang gila kau? Dan kau aku tengok. Padan muka kau. Sakit kepala tu lah. Sakit kepala? Padan muka kau aku buat kau gila. Abang kerja dah. Maintenance juga? Ha? Satu building dengan dia orang apa? Lain? Dia tak kerja CCTV, kau buat kepala dia buat apa? Aku geram lah, dia laki bini, aku geram. Apa kau geram laki bini pula? Laki dia tak salah. Muka diorang, padan. Pasal tu lah kita tak nak bini-bini semua kerja sekarang ni. Sebab apa bini buat hal, laki kena. Apa? Bini dia tak buat hal lah. Yelah, kalau kau serang bini, laki dia kena. Biarlah laki dia kena, kau kenapa? Kau sibuk kat laki dia pasal apa? Biar, aku dengki. Kau dengki? Ha. Ha. Sekejap lagi kau tahu nasib. Alah, kau ni dengki lah. Aku sebut nama kau sekejap lagi. Kau ni dengki, Kalau kau bersihkan semua betul-betul, aku lepaskan kau elok-elok. Paling jangan buat lagi. Kalau nak servis, pergi cari kat hotel. Kau janganlah. Kau diamlah. Aku tak ada kelas kau. Aku pendek lah dengan kau. Jangan pasal kau. Kau ni betul-betul memalukan orang Melaka lah. Alah, kau ni bodohlah. Kau cakap kenapa? Aku bagi tahu kau pun kalau ya pun. Aku nak buat apa aku tak lah kau pun janganlah buat penghinaan macam tu sekali dekat bilik maintenance pun jadi. Tak ada tempat. Tak ada tempat? Kepala otak kau Melaka tu tempat bersejarah kot. Macam-macam hotel ada. Orang dah tahu lah. Malas aku nak layan kau lah. Tak ada orang tahu, cepat buka. Benci aku dengan kau ni. Benci. Ini tempat bersejarah lah. Kau ingat apa? Cepat. Alah, pening aku lah. Aku tak nak buat dia eh. Aku malas eh. Apa dia? Aku malas nak buat dia eh. Dia buat sendiri. Dia tak ada kena-mengena dengan cerita ni. Aku tak nak buka-buka-buka. Kau sepatutnya tak boleh. Perempuan ni tak salah. Dia kerja dia macam tu. Nak macam mana? Aku kesian kat dia. Tapi aku geram. Dah kesian-kesian lah. Tak mahu lah buat macam tu. Habis aku geram macam dah mana? Dah geram nak buat macam mana? Geram sabar je lah. Kacip gigi je lah kalau dah geram. Kau ni jangan memekak lah. Nasib baik kau tak servis dengan dia sekali. Eh hey, bodoh lah kau ni, aku tak suka dia lah. Ya baguslah tak suka, aku bagi tahu sebab kau kaki servis. Dua-dua kau buat, maintenance kau buat, servis kau buat. Baguslah kau ni. Kau jangan lelaki dia ada sini, kau ni kenapa? Tak, aku bagi, dia bukan kau servis pun, aku bagi tahu je. Tak nak. Kau ni semua benda nak cakap. Aduh, macam-macam hal lah kau ni. Yang kau buat live ni kenapa? Aku tak suka lah orang tahu. Aku nak sebut nama kau kalau kau lambat buat kerja. Kalau kau tak buat kerja, aku lepaskan dia elok. Kalau kau tak buat kerja, kalau kau buat kerja, aku lepaskan dia elok. Sikat sini. Kau tahu tak sekarang ni, perempuan ni tak salah. Perempuan ni, dia kerja CCTV je. Dah dia ternampak kau buat benda onar macam tu. Dia cakap lagi kan. Aku malas nak buat bagi, ni kan. Aku bagi terangkan balikkan kau. Aku tahulah aku buat salah. Dah. Aku dah tahu. Dah kalau kau buat salah, kau jangan bertambahkan kesalahan kau. Orang bodoh. Kau tambah kesalahan kau buat apa? Aku tak buat lagi lah. Okay, dah tak buat lagi. Bersihkan je kat badan perempuan. Lepaskan perempuan ni. Naya kat dia. Dia pun dah tak kerja situ dah. Tahu lah. Hai, masalah betul. Semangat sikit. Nak bebas ni. Tidak aku sebut nama ni. Kau ni aku malas lah nak aku buat. Aku bagi cakap, tahu. Aku malas lah nak buat kau ni. Aku bagi tahu supaya kau. Kau cakap aja. Pelik aku layan kau ni tau. Aku bagi tahu supaya. Malas lah nak cakap. Aku bagi tahu. Kau pusing dia pun semak. Kak, kak. Bangun kak. Ni laki. Bini akak. Laki akak ni.
Eh, kabinet masuk bangun. Pukul 7 pagi. Buat elektrik sampai pukul 12. Pukul 12 dia masuk bilik maintenance kak. Lepas tu dia panggil lah perempuan masuk pula. Kantoi pula kat CCTV kak. Ilah, dia bising lah. Masuk kantoi pula. CCTV tu pula nampak pula akak suami buat onar dalam tu. Nasib baik tak kena elektrik kat dalam bilik CCTV. Kau tidak duduk mampus. Kau ni malu kau orang Melaka lah. Kau lahat oh, yang kau ni. Carilah hotel kalau ia pun. Bangang lah kau ni. Aku tak ada duit lah. Kau tak ada duit? Lagi teruk perangai kau tak ada duit. Kau ni diam lah. Buat malu aku. Tak lah. Aku mana tahu kau ada duit ke tak ada duit. Kalau tak pasal. Yang perempuan tu pun bangang juga. Dalam bilik tu pun jadi. Kena elektrik mampus dulu. Kau jangan cakap lah pasal dia. Aku tak suka lah. Dah lah buat salah. Buat dosa kena. Kau ni cepat lah. Mati. Lah. Mati kena elektrik lah. Mati kena elektrik ni jadi aku. Hitam tahu tak? Apa? Mati kau kena elektrik. Kau tengah bubur-bubur tu. Kena elektrik shot. Terbakar kau dengan perempuan tu. Nah. Kau janganlah cakap macam tu. Bodoh lah. Aduh. Lepas tu kau salahkan semua orang. Kenapa bilik maintenance ni berhantu eh? Kau yang hantu sebenarnya. Kau diam lah. Dadan pula bilik maintenance lah. Bilik maintenance ni jangan masuk eh. Berhantu dah orang semua tak masuk. Rupanya kau yang jadi hantu kau dalam cakap, tu. Apa pasal kau cakap? Kau orang tahu. Tak, aku bagi tahu dekat aku kau. Aku penat lah cakap dengan kau ni. Ha? Kau ni suka sangat begitu hal orang. Dah, sikit lagi tu. Buang je bersih-bersih. Cepat, aku dah bau busuk dah ni. Buang cepat. Nama dia, Kak. Bangun, Kak. Macam mana ni akak ni tengok suami tu elok-elok sikit. Kau diamlah. Bila aku tidur. Ya. Aku tak nak bagi tahu. Kau tak kenapa? Aku nak kau lepas. Suami dia pun nak dia sihat dah. Cukup. Aku buat lagi nanti tu. Kau buat, aku sebut nama. Kau ni bodoh. Aku ni kalau buat VTT, aku punya VTT pun ratus aku ribu. Tahulah, aku tahu perempuan ni tengok. Kalau nanti lagi parah, aku bagi kisah kau. Seorang maintainer duduk kat mana. Diamlah. Aku tak suka lah dengar. Kalau tak suka dengar, dah kau dah buat dah macam mana? Dah buang. Aku buat. Tak buat lagi. Dah tak buat lagi dah. Jangan buat lagi lah. Kesian kat dia. Bagi dia hidup bebas. Tak nak. Bagi dia bebas. Sekali lagi kalau dia datang sini, memang aku sebut nama kau. Sebelum aku buat live, aku sebut nama kau. Kau ni janganlah. Aku buat tajuk nama kau terus. Bodoh. Jangan beritahu orang lah. Kalau kau tak nak beritahu kau. Kalau kau tak nak, jangan bagi, jangan ni, jangan buat lagi lah. Aku tak buat lagi, Tak buat lagi. Tak buat, tak apa, bersihkan dulu. Penat lah. Bersihkan dulu. Padahal muka kau. Bersihkan dulu cepat. Nama dia, Kak. Oh, Kak, bangun, Kak. Tolong, Kak, bangun ni. Diamlah. Oh, Kak. Aku tak suka, malas aku nak buat. Ni dia, suami akak ni buat dua kerja ni, Kak. Dia maintainkan elektrik dengan orang pun dia maintainkan dengan Kak, dua-dua. Maintainer orang ni saya tak tahulah berapa orang dia dah maintainer dengan kak. Lepas tu dia kata dia kata dekat bilik tu bilik dia berhantu. Aku penat lah bodoh. Kau nak sebut nama? Aku sebut nama. Nama dia duduk tengah-tengah. Duduk tengah-tengah. Kau tak payah nak gerak. Aku sebut nama kau. Aku dah penat lah. Kau ni apa? Tanya ni. Tak, aku nak kau bersihkan perut dia sekarang. Duduk kat tengah-tengah tu. Aku buat kau kacau. Okey, aku tak kacau. Janji aku tak kacau. Dah. Kau ni pun dah letih. Dah, aku tak kacau dah. Okey, dah aku diam. Aduh. Cepat. Oh, Kak. Okey, dah. Tak kacau dah. Cepat. Bersihkan dekat tu hari-hari dia. Bersihkanlah. Kesian dia. Orang nak beranak apa semua susah. Biarkan aku buat dia gugur. Apa salah kau nak bagi dia gugur pula? Aku buat dia gugur. Biarkan dia tak ada anak. Ni mesti kau tackle tak dapat ni. Aku tak nak dia. Habis kau tak nak dia, kau buat macam tu buat apa? Aku tak suka dia. Kau dalam buat-buat orang ni, bini kau takut kan? Memang orang Asia macam tu. Tak bukan kau seorang, semua orang. Orang Asia. Kita orang Asia. Kau ni cakap lagi pasal bini aku ni kenapa? Aku cakap pasal diri aku juga. Penat lah kau ni. Aku penat dah. Bukan cakap pasal kau je. Orang Asia memang macam ni. Sakit dah. Cepat. Buat dah. Apa ni? Kat sini sakit ni. Bersihkan je. Sakit dah. Suruh. Kau macam apa ni? Aku baca zikir untuk diri aku lah. Aku sakit. Kau baca. Okey dah. Aku tak baca. Apa pun aku tak buat. Aku diam je. Aduh, hai. Aduh. Ini mama khizar dan baca lagi lah. Aku malas. Aku baca lah. Untuk dia. Okay. Aku tak baca. Aku tak baca. Aku sebenarnya baca tu nak tolong kau mudah. Agak bekak ke aku dengar ni. Aku baca tu nak mudahkan kau lepaskan ikatan-ikatan yang tak sepatutnya. Apa benda macam kau tak faham. Aduh, aku malas lah orang tengok aku. Aku benci lah. Aku tengok aku je, tengok kau buat apa? Kenapa aku tak tahu ke perempuan ni tengok kau selalu? Dia tengok aku tu, yang aku tu itu dah lama, bukan baru. Benda cerita lama-lama tu. Itu zaman 80-an je tu. Aku tahulah semalam dia tengok, dia tak tidur, dia tengok kau semalam je. Semalam tu 81-an, aku biasa tu semua benda-benda lama tu. Dia pun bohong. 80-an. Penat aku boleh cakap dengan kau. Cerita-cerita jin-jin yang lama-lama tu.
Hei, kau ni. Cakap. Okey, minta lah, harap-harap lah. Yang mana, bukan kata maintainer je, yang buat elektrik. Alah, aku benci betul lah dia ni. Aku penat lah. Aku dah ada detail ni. Aku kerja okay, tadi. Baik. Kau tahu tak? Baik, aku diam. Penat. Habis kau kacau aku buat kerja. Ya. Macam mana aku nak buat? Penat kerja. Dua kerja kan? Baik. Betul orang tengok-tengok aku ni. Tak ada. Ingat aku tak tahu. Aku sebut nama. Bukan dia tengok kau selalu. Ya, dia tengok aku tengok lah. Tak apa nak macam mana. Bukan kau ada tengok aku tak? Ingat aku tengok muka kau. Asal kau tak tengok aku? Sekurang-kurangnya kau belajar lah daripada situ. Belajarlah sikit-sikit macam mana. Hai, kau benci tak tengok aku? Tengok muka kau. Oh, sebab aku dah kena blok ni. Kau lah haters tu. Mana ada aku tak tengok kau langsung. Kau tak hingin aku nak tengok kau. Tak FYP tempat kau? Mana aku tak tengok TikTok lah. Aku tak heran nak TikTok ni. Oh, kau tak sempat nak TikTok. Kerja dua kan? Mana nak sempat? Dua kerja tak aku bagi tahu. Masih cakap je tak aku penat tau. Sebab kerja lah tadi tau. Susah nak tengok orang tak ada TikTok sama sekarang. Semua ada je. Kerja di BKL pun ada TikTok. Kau kerja maintenance tak ada TikTok. Apa TikTok ni? Dapat banyak pengetahuan. Perempuan ni nak ketawa je kerja dia lah. Aku geram lah. Diam-diam lah dalam tu. Dia ketawa lah tengok kau dah terperangkap. Ha. Eh, kat perut tu kau bersihkan betul-betul. Aku sebut nama kau ni kan? Penat lah. Mesin ni lah kau. Aku buat kau dulu lah. Eh, kau buat dia dulu. Kau tak payah sibuk. Laki dia tu kejap je aku hentap. Kau buat kat dia dulu. Aku penat lah. Tunduk. Habis tu kalau kau tak nak tunduk, kau tak payah tunduk lah. Kau buat macam tu je lah. Apa masalah kau? Dia ketawa lagi. Cepat. Memanglah roh dia seronok lah tengok kau dah kena kantoi. Aduh, ya jahat dah. Aku minta maaf lah. Aku tak kacau kau lagi. Eh. Apa? Kau jangan minta maaf kat aku. Kau minta maaf kat perempuan. Aku minta maaf. Kau minta maaf kat perempuan. Minta maaf. Aku cakap dia lagi. Okay, minta maaf dengan perempuan ni cepat. Aku dah dengar. Aku minta maaf lah. Aku tak kacau kau lagi, babe. Babe, tolong aku, babe. Aku sakit ni. Ya, babe. Baik, babe. Tolonglah aku. Tolong. Buang dulu. Babe cakap apa, babe? Babe dalam badan tu cakap apa? Dia kata dia tak marah aku. Dia tak marah kan? Dia tak marah. Dia maafkan kau lah tu. Jadi tak sekarang, pernah marah aku. Aku pun tak marah kau. Dia tak pernah marah aku lah. Kau kenapa sibuk? Kau tahu tak dia perempuan ni kerja CCTV? Kau tahu tak CCTV tu siapa yang pasang? Cakap lagi lah. Dia cakap lagi lah. CCTV tu aku yang pasang. Kepala otak kau tak kau tak kerja lagi masa tu. Tan Sri yang pasang lah bodoh. Takkan Tan Sri nak pasang bodoh. Benda CCTV tu aku yang pasang. Perempuan ni kerja tengok CCTV. Tan Sri bayar duit je. Apa benda kau cakap ni? Aku pening lah. Yang banyak. Cakap lah. Masa tu aku dah tahu dah memang kau nak buat onar dekat situ. Tu aku pasang dekat situ. Apa benda kau cakap ni? Aku pening. Aku tak faham. Sebelum aku jadi perawat, aku memang pasang CCTV. Tempat tu aku yang pasang CCTV tu. Kau tak nampak? Bilik aku pun penuh CCTV. Ini pun CCTV. Mana kata yang tak pasang tu aku bawa datang sini. Kau mana tahu? Pembohong lagi. Apalah kau sambung CCTV kau dengan aku? Ini pembohong. Sekarang macam mana? Apa? Dah CCTV. Bukanlah curi. Aku minta kat Tan Sri. Aku minta kat Tan Sri. Mana Tan Sri yang lebih-lebih CCTV tu? Bagilah kat saya. Dia kata okey. Apa? CCTV. Mana ada? Mana ada lebih? Kau baru masuk kerja je. Aku dah lama lah. Kau dah lama ke? Kau dulu ke CCTV dulu? Yalah dulu. Siapa? CCTV lah. CCTV dulu kan? Mana kata akulah yang dulu bodoh? Kau ni kenapa pun dia? Aku yang pasal CCTV. Kenapa kau nak bodoh lah? Aku tu. Aku tak boleh cakap lah. Aku tak boleh. Aku tak cakap. Aku tak boleh cakap. Kau tahu tak? Yalah sebab aku yang pasal CCTV tu. Mana ada kena mengenai dengan kau ofis aku dengan ofis kau? Lepas aku. Lepas aku dah. Lepas aku dah. Lepas aku pasang CCTV tu dah job aku dah habis. Apa kau ni? Kau end ke? Dah end dah. Aku sebut nama kau. Janganlah. Kau tak ada sebut bang sekarang. Janganlah kacau aku. Aku saja nak bagi dia pening sekali-sekala. Pening kan? Kau dah fikir dah siapa yang pasang CCTV tu? Aku yang pasang, aku bagi tahu. Betul. Astagfirullahalazim. Bagus dah astagfirullahalazim tu. Kau tak ustaz ni. Bukan. Mana ada ustaz macam ni? Kadang kau ni cakap dia ustaz. Kau tengok rambut aku. Aku ni kau tidak nyari-nyari jadi maintenance juga. Tapi itulah Allah Taala selamatkan aku terkeluar daripada maintenance. Aku pasang CCTV je lepas aku dah stop. Sakitlah. Ha? Sakit. Okay. Dah sakit kat situ kan? Tu nak macam mana sekarang? Bunuh. Bunuhlah kau ni. Mana boleh bunuh orang kau ni? Lepas tu nak buat macam mana? Aku bunuh dia tak apa. Tak, sekarang ni kau bersihkan je kat situ dulu. Kat perut dia cepat. Bersihkan kat perut dia. Aku cakap terus sekarang kau. Kau tak ikut cakap aku, memang aku petik nama kau. Satu Melaka tahu kau ni. Satu Melaka tahu. Lepas tu aku viralkan video kau. Kau
Kau mana ada video aku? Ada. Aku yang buat CCTV tu. Aku mesti tahu punya password dia. Kau ni nak membohong agak-agak. Perempuan ni ada kat suami dia ada? Tak ada. Ada. Abang ada simpan kan bang video tu? Ada. Ha, suami dia kata ada. Perempuan ni cakap tak ada. Perempuan ni mana tahu? Dia tahulah. Lele juga. Buka dah cepat. Oh kak, tolonglah kak, bangunlah kak. Aku tengah penat lah, kau tunggu kejap boleh tak? Aku penat. Tak nak penat. Dah, kak, aduh. Bangun kak, ni suami akak ni teruk lah, ya Allah. Ada kunci lah, dia pandang aku. Siapa pandang? Mana aku tahu. Dia tu dalam alman. Tak ada, dia dah marah. Aku tak nak lah, aku tak nak lah. Dia macam kau. Duduklah, diam. Bodoh lah kau ni, kau punya macam tengah apa? Yelah, dia tengok kau jerit-jerit. Dalam penjara tak boleh dengar orang bising-bising. Faham? Kau tak tahu ke? Bila kau jerit malam-malam ni orang penjara. Dia kesian lah. Aku tengok dia. Kau buat dia dulu, buat dia dulu, buat dia dulu. Buat dia dulu. Macam mana jin takut jin ni? Dia buruk. Dia buruk sangat. Aku sama. Dia buruk. Yalah, memanglah dia buruk. Aku takut. Dah dia jin memanglah dia buruk bodoh. Bodohlah dia buruk sangat. Ya, tapi dia tak macam kau pun. Dia ngintai-ngintai je. Dia rambut panjang. Ya, memanglah dia rambut panjang. Tahu dia ngintai-ngintai. Apa yang tak dia marah sebab kau jerit-jerit. Cuba kau diam-diam. Tengok, ada masuk dalam. Kau lebih nak cakap. Nampak dia dah masuk dalam. Dah. Tak ada, tengok ada lagi tak? Tak ada dah. Dah masuk dalam balik. Tak ada, tak ada, tak ada. Dah tak ada dah. Dia di sebelah aku lah. Mana? Di sebelah aku. Kau kenapa? Mana ada sebelah kau? Tak ada sebelah kau. Tak ada. Itu bukan. Tak ada dah. Dah masuk. Masuk. Dia masuk. Kau mana-mana keluar. Pasal apa? Oh, kau ni. Sepat lah kan. Oh, yeah. Dah masuk. Cucut-cucut dah masuk. Kau bela apa? Itu bukan bela. Itu barang tanah, barang tahanan. Kau ni bodoh lah. Simpan benda macam tu. Kenapa? Ya, kalau tak dengar cakap aku dengan kau, kau duduk dalam tu kan. Kau nak? Tak nak lah. Aku takut lah. Aku bagi kau duduk satu bilik. Tak nak. Aku nak balik. Orang tua tu rambut panjang. Aku kena. Orang tua tu aku beli lah. Aku beli lah. Aku beli lah. Aku beli. Empul kau ni tutup lah. Aku takut. Mana empul? Ini aku nak pastikan dalam ni CCTV ni semua selamat, dia orang tak keluar. Apa dia buat tu? Aku takut. Dia tengok kau. Kau aku masukkan dalam bilik sama. Kalau kena sejuk dah ni, aku takut. Dah, kau buang je cepat. Buat apa lagi? Kalau tidak aku suruh ni, kau duduk kat bilik ni. Buat apa lagi ni? Bersihkan kat perut dia. Tak habis lagi tu. Alah, apa dekat perut dia? Apa yang kau bagi makan tu semua buang? Tahu aku dia takut. Aku bagi dia makan apa? Aku rasa roro ni. Macam roro je. Tak tahu. Takut. Rambut panjang kan? Tak. Panjang macam hitam. Ada pakai lipstick tak? Tu kau. Tak, aku tanya dia. Dia ada pakai lipstick tak tadi masa keluar? Macam mana dia boleh dapat lipstick lah? Mana ada lipstick? Dia bodoh, dia hitam. Bukan. Bukan roro. Aku takut hitam. Dia tak kacau kau. Apa ni macam tu? Kau setan dengan hantu orang lain pasal apa? Kau pergi lah simpan dia dulu. Tak payah simpan dia, dah memang dia keluar masuk, keluar masuk. Kau macam mana? Aku. Dah masuk. Dah masuk. Kau saja nak lengah-lengahkan masa je. Kau aku sebatkan kayu ni kan. Kau ni macam mana kau? Aku tahu benda dah masuk ke tak masuk. Dia dah tak ada kat sini. Dah, kau buat sekarang. Aku sebut nama. Aku rasa pengsan lah kau ni. Pengsan tak pengsan. Kau buang sampai habis. Kau jangan aku panggil Roro keluar. Sekejap lagi sekarang dia bawa kau pergi tengah laut. Alah, kau janganlah cakap pasal dia lagi. Dia bodoh dia lah. Dia bawa tengah laut. Aku tak tahu. Alah, dia tu kenapa lah macam tu rupa dia? Mana aku tahu? Bodoh lah. Dia jadi macam dia tu. Dia pandang aku lagi ke? Sebab dah dia tak pandang kau dah. Kau pun bukan handsome sangat dia nak pandang. Ya, aku biasa. Dia tengok aku macam mana ustaz ni boleh tak selesaikan masalah ni ke apa. Dia tengok je tu. Ini tongkat apa? Ini bukan tongkat. Ini kayu sebatan. Ini kalau macam-macam jin macam tak dengar cakap, aku sebat. Janganlah sebat. Macam kau macam ni, kes servis orang apa semua. Kau cakap lagi lah. 17. 17 sebatan. Perempuan ni penat. Tapi nak buat macam mana? Penat lah. Buanglah dulu. Tapi kau ada bising. Perempuan ni nak sehat. Perempuan ni mana aku sehat? Aku tak bising. Kau tiba-tiba nampak rambut panjang lah. Tapi dia keluar. Kenapa? Dia keluar lah. Kau jerit-jerit. Orang nak tidur. Jin nak tidur. Kau kacau. Jin tidur? Tidur juga penat. Kau tak berapa banyak orang tidur atas sofa ni. Penat. Macam mana dia tidur? Dah tua. Nanti aku. Macam mana dia tidur? Kalau kau nak tengok tidur, nanti aku masukkan tak kau dalam. Tak nak lah, aku takut. Okay, takut tak nak, dah buang cepat. Takut lah. Jangan lah. Macam mana ni? Jangan lah.
Alah, weh, apa? Aku apa, suka buat kat perut. Yang kau buat kaki kat kaki sakit. Tu, kau buat dekat perut. Sakit. Kau buat dekat perut tu dulu yang penting. Alah, aku penat ni. Kau nak, kau ni memang nak. Diam lah, kau duduk situ, diam. Sibuklah kau ni. Cepat. Tolong kat kau ni. Cepat, aku sebat kau ni kan. Amy, aku buat laki dia. Kesian laki dia. Laki dia nanti dulu. Laki dia tak apa. Tak ada laki masalah. Laki dia macam gila macam ni, cini, tak ada apa, laki dia kejap je tu. Kau buat dengan perempuan ni dulu. Cepat lepaskan dia dulu. Aku kejutkan bini kau ni kan. Alah, yelah aku buatlah, aku buatlah. Kau nak aku kejutkan bini kau, aku panggil bini kau dalam sini. Boleh? Aku tak tidur, aku buat sambil tidur. Bismillah, ya Allah, akbar, ya Allah, dengan izinmu, ya Allah. Apa benda, kau ya panggil Allah, apa? Aku seru isteri, aku kat sini, ya kau Allah. Panggil siapa? Aku panggil bini kau datang sini. Tak payahlah, dia tidur, kau kenapa? Dia tidurlah, sedang aku panggil. Kau jangan panggil dia lah, dia tidurkan anak akulah. Aku panggil bini kau masuk dalam badan suami dia, nak? Ha, habiskan semua kantor dia kan? Nak tak? Eh, janganlah. Ha, nak, kalau tak nak, buat cepat-cepat. Aku buat Ha, bersihkan cepat-cepat. Apa yang kau simpan benda-benda macam ni? Peliklah manusia kau ni. Apa dia? Tu apa benda tu? Tu tengkorak. Cekelah kau. Ha, ni tengkorak. Tengkorak tu kena ada bagi jin takut tengok tengkorak. Jin tengok tengkorak aku dia orang takut. Aku tak takut pun tengok aku. Kelakor adalah aku. Mana ada kelakor macam tu? Aku tak takut pun. Macam budak-budak. Dia kadang-kadang macam budak-budak. Aduh, bodohlah kau ni. Apalah kau ni. Ya je, kelakorlah, kelakor. Kau kelakor, jangan nak marah aku. Aku nak panggil bini aku. Alah, kuat janganlah. Aku penatlah. Kuat hati aku untuk panggil bini kau datang. Janganlah. Aku sayang bini aku. Allah, bini pun tak pasak elok. Senang tarik ni. Murung dengan kau ni. Aduh. Janganlah baca. Dah, aku tengok bini kau ni. Nak cuba panggil. Eh, kau tengok bini aku kenapa? Panggil masuk kat badan suami dia. Eh, kepala otak kau kenapa? Dah, nak bagi tahu apa yang kau buat. Kau ni kenapa? Jahat ataupun sangat. Aku dah baik dah. Kau jahat apa? Okey, kau dah baik. Oh, kau dah baik dah risau. Okey, baik. Kau dah baik. Aku tak buat dah. Ya, ya, ya. Tak buat dah. Okey, kau dah baik. Dah baik tak apa. Penat dah kau ni. Okey, dah baik tu okey. Yang perempuan ni kan dia asyik ketawa je tau. Dia ketahulah tengok dah kena. Ni kau dah kena masuk perangkap. Dah lah, aku tak buat lagi. Aku janji aku tak buat lagi. Kau jangan minta maaf kat dia je. Kau kena minta maaf kat suami dia juga. Ya, aku minta maaf lah. Aku tak buat lagi. Kesian lah dia. Mari sini aku tak, dia. Kau buat kat dia dulu. Kau aku sempat. Kepala dia macam gila. Kau ya, kejap lagi buat kat sana. Kau buat kat perut dia dulu cepat. Cepat. Apa lagi ada kat sini? Apa benda lagi ada? Dia tak ada. Kau ni. Apa lagi suruh aku pakai sini, kat sini. Aku tak dapat apa. Tu, ambil lah tu yang kat perut sebelah kanan tu, yang belah kanan tu. Kau jangan nak bodoh-bodohkan aku. Kau nak aku tunjuk? Nak aku tunjuk? Tak nak. Ada ke tak ada? Macam ada. Ha, kau jangan cakap macam ada ke tak ada? Wah, sakit lah. Ha, sakit kan? Ha, ada tak? Kesian dia kan? Ha, kesian kan? Ha, tahu pun kesian. Dia baik. Tak, dia, kalau dia dah tahu dia baik, kau janganlah buat macam ni. Yelah, Bet. Aku minta maaf, Bet. Aku tak buat lagi. Hati-hati, jangan makan tempat jangan kerja. Cakap aku orang, cakap banyak aku kali dah, jangan makan kat tempat kerja ni. Masalah ni dah masuk dalam badan ni, susah. Apa kau cakap ni? Aku bagi tahu kat perempuan ni, dia dengar aku cakap ni. Lain kali jangan makan benda-benda kat tempat kerja ni. Masalah aku tak tahulah aku ada bagi orang makan ke. Orang nak dendam, sekejap lagi masalah. Yang coklat tu aku bagi ke? Aku tak tahu. Coklat mana? Ada itu, Cik Zul tu bagi dia coklat. Bagi coklat? Coklat tu tak sedap, dia tak makan. Sedap. Siapa yang bagi tu? Tak tahu lah. Cik Zul bagi dia. Cik dia Zul makan. Bagi. Dia nak jaga makan. Hati. Nak jaga hati. Dia makan sampai habis. Dia makan. Perempuan ni makan sampai habis. Habislah. Habis. Cik Zul tu siapa? Bos kau lah. Bos lah. Tak lah. Dia security lah. Security. Apa benda bos buat Cik Zul? Mana aku tahu. Aku kerja aku sampai. Aku jaga. Aku buat sampai tak. Aku kerja main. Bodoh lah kau. Kepala otak kau. Alah, apa aku jaga? Takat nama Zul tu. Berapa banyak tempat ada nama Zul? Workshop aku pun ada orang nama Zul juga. Kau ingat nama Zul tu popular sangat ke? Eh, dia popular. Orang memang kenal dia. Dia security. Mana-mana dia pergi. Loh, security pun popular. Alah, apa aku cakap lagi? Alah, bodoh aku ni. Alah, kerja security pun boleh popular ke? Diamlah. Dah, cepat. Aku sebut nama kau kan? Nama Zul tu aku tak tahu. Nama kau tu aku sebut kan? Janganlah. Orang dah tahu dah. Aku kerja apa semua orang dah tahu dah. Kau ni jahatlah ke aku. Aku tak akalkan kau. Aku sembang-sembang je. Oh, tercakap. Kau tercakap?
Kau lah tanya. Aku buat kau macam kawan. Jadi kau bila bersembang dengan aku jadi macam kawan. Tak nak aku kawan dengan kau. Kau tak kau tu bodoh-bodoh. Aku pun tak nak kawan kau. Takut aku dengan kau ni. Aku takut lah. Kau keluar tadi aku takut aku tak pandang kau. Padahal muka. Aku keluar bukan nak tengok kau. Aku nak terkencing bodoh. Takkan aku nak kencing dalam bilik aku. Dah tak tahan kencing. Aku keluar lah. Cepat. Kau jangan cakap banyak. Aku kan jagi. Sakit lah. Macam mana boleh? Tolak ke atas. Ikut mulut. Haa, lagi. Pakai jari telunjuk lah kau ni. Haa, tekan dulu. Haa, kejap lagi dia akan keluar buih. Lagi. Sakit lah. Haa, sakit kan? Haa, keluarkan buih. Buang. Haa, buang. Haa, senang. Apa susah sangat kau ni? Nak jim pandai. Buang tak tahu. Tolak lagi. Lagi. Haa, macam tu. Haa, kan keluar tu. Lagi. Tolak lagi. Semangat. Penat lah. Sakit lah. Ini aku bagi paku nanti. Tambah satu paku lagi. Ni bagus ni. Kerja bagus ni. Kerja bagus lah. Tambah paku. Satu paku lagi. Aduh, ya Allah. Encik Zul nanti naikkan pangkat. Janganlah cakap. Dia Encik bukan Z. Bos. Dia security. Dia kau takkan apa? Okey, dah. Bersihlah. Okey lah. Security lah. Dah, security pun security dah. Bersihkan cepat. Penat lah. Beri aku boleh tak? Kau buang kat situ cepat. Sikit lagi. Buang. Buang. Aku tahu lah kerja aku. Dah sakit ni. Dah, dia orang tengok aku lah. Aku malu lah. Siapa nak tengok kau? Aku kerja security je. La ilaha illallah. Aku maintenance. Ya, kau maintenance. Maintenance lah. Aku maintenance tak security. Duduk. Kau dah kenapa? Maintenance tu duduk dekat dalam bilik. Maintenance dan security boleh sama. Kau ni tak belajar. Bukan tak belajar. Aku tak pernah kerja tu lagi. Mana tahu. Apalah kau ni benda senang pun kau tak tahu. Apa pula benda senang? Penatlah aku cakap dengan kau ni. Rumah aku pun tak ada security. Aku asal sendiri. Asal security? Buat apa? Aku sendiri jadi security. Alah, duit je banyak. Mana pula ada duit pula? Tahu kau punya duit? Kau tahu kat mana pula? Kau macam dah lama kenal aku pula. Kau tahu ada duit tak ada tahu duit? Tahu kau punya duit. Yang kau ni asyik rakam. Dia tutup je lah. Biarlah suami dia nak rakam. Apa? Sebab bini dia bekas jaga CCTV. Suami dia semangat lah nak rakam kau. Kesian aku tengok dia. Siapa? Yelah kau terbabitkan dia sekali. Anak dia pun kacau. Kesian anak perempuan dia. Anak perempuan dia kesian. Anak perempuan lah. Nanti aku buat lah. Kesian tentu anak perempuan dia kau buat. Bawa anak perempuan. Kesian. Ya. Tak apa. Anak perempuan lah yang ni buat dulu. Anak perempuan sekejap aku buat kali mak dia. Boleh hilang eh? Aku rasa nak panggil bini kau ni. Kau ni nak lengah-lengah kan aku ni. Apalah kau ni. Macam mana buat ni? Kau bayangkan kalau bini kau masuk dalam badan suami dia. Hui, suami dia bertukar seorang perempuan. Macam mana jadi? Apa kau cakap ni? Bening lah. Panggil bini kau masuk dalam badan suami dia. Mana boleh dia besar? Bini aku kecil je. Bini kau kecil. Badan dia tuan badan besar tak ada masalah. Masa pula? Kau nak ke? Tak nak. Nak buang sebab. Macam mana ni? Pakai jari telunjuk, tolak ke atas, buang kat mulut. Dia ada saka. Siapa? Ya. Lantak dia lah, ada saka ke apa lah. Kau tak payah sibuk. Saka dia kacau anak lelaki dia. Anak lelaki? Yelah, tak apalah. Dah buang. Anak lelaki dia asyik ngigau je. Kesian, tiap malam ngigau. Engkau lah saka tu. Bukan akulah. Ya. Okey, dah buka. Saka dia dulu. Ya, saka. Saya nak tolong tu. Kau tak ada kena-mengena pula. Kau nak sibuk pula pasal apa pula kau ni. Kesian anak lelaki dia. Sekarang kesian juga. Anak lelaki dia kurus. Kau tahu tak kurus? Baik. Lepas tu, bagi makan Epeton lah. Nanti dia macam makan Epeton pula. Dia nak makan Epeton. Kau bagi dulu makan Epeton. Nanti dia terus membesar. Kau dah bagi makan Epeton ke belum? Apa makan Epeton pula? Makan Epeton tu membesarkan badan. Kau tahu tak? Memang aku kurus. Kau tu yang bodoh. Kau duit tak ada nak beli Epeton. Berapa ringgit je beli Epeton? Tak sedap. Kau dah pernah bagi kau? Kau Epeton tu kau makan sendiri je. Epeton tu kena bagi kat anak-anak makan. Faham? Pening lah. Aku dah pening. Dah pening. Cepat buang je. Buang kat mulut-mulut dia semua. Apa mulut ni? Mulut dia kan? Mulut. Dia kan tak, bukan. Buat. Ni aku buat? Buat. Buang cepat. Lepas tu dia pakai... Lagi. Ha? Lagi sikit. Mana? Dekat situ lagi sikit. Sini pun sakitlah. Buang kat situ satu-satu. Kau jangan lengah-lengah. Kalau tak aku sini, aku sini yang buka. Mana sini pun sakit. Aku cakap yang kat tengah-tengah tu buang dulu. Mana ni? Ya, yang tu yang kau nak bagi halang suami isteri ni cepat.
Kau ni tahulah. Ya, aku tahulah. Biarlah lelaki dia benci dia. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Lelaki dia tak kerja security pun. Apa benda guna security? Dah, cepat. Cepat. Wah, keluar kan. Eh, melekat. Dia cakap dengan aku. Dia cakap dia makkan aku. Dia makkan kau? Kira bersyukurlah kalau dia makkan kau. Penatlah. Penatlah. Betul. Sikit lagi. Kau pasang mic ni kenapa? Senang kalau kau dengar, tak dengar cakap. Aku tekan button meletup. Orang dengar. Aku sebut nama kau orang. Kau ni kenapa? Kau pandai petik nama Zul lah, itulah, inilah. Nama kau sendiri kau tak nak petik. Pandai kau. Janganlah begitu orang. Haa. Lagi. Sikit lagi. Ha, tu. Tarik. Aduh. Tu aku buat ni. Eh, bodohlah soalan kau ni. Orang ni sampai dia tak ada nak bangun dah kau kerjakan dia. Kau tanya teruk tak teruk. Aki dia tak tahu. Dah sampai tak ada nak bangun kau kerjakan. Tapi dia kuat. Dia bangun. Yelah. Aduh, sakitlah. Aduh. Kau ni sokok je kerja kau lah. Kau mati macam mana? Mati aku bawa rokok sekali. Mana boleh bawa rokok? Eh, boleh. Dia pun suka rokok. Tak apa-apa tau. Sian bini dia. Habis kita nak isap apa? Itu je yang ada. Kau nak kena ajar ke? Ha, itu je yang ada. Oh, sakit lah. Itu yang boleh selalu isap. Sakit lah. Adi yang aku ni cakap tak senonoh je kerja. Apa tak senonoh pula? Aduh, sakit lah. Aduh. Dah. Bersih dengan suami dia. Mami sini. Sakit lah. Tangan dia sakit macam mana? Bersih dengan suami dia dulu. Mami sini. Sian. Aduh, penat lah. Ustaz, bawa apa? Bawa boleh. Aduh, ya. Penat lah tangan aku. Apa nak buat ni? Sian dia. Nak dia kerja. Weh, weh. Yang kau masas ni apa hal? Habis ni selalu buat. Aku suka bersihkan kepala dia. Kau memang saja nak lengah-lengahkan aku je. Kau syok-syok kat sini pula. Aku ni siapa yang nak urut ni? Kau ni nak guam tak boleh. Kau orang tak tengok tadi dekat luar tadi. Janganlah nak bangun tahu. Pun tak boleh. Janganlah bagi tahu. Bila jin bodoh ni dah kuasai, bukan main kuat badan ni. Tadi kat luar nak bangun pun tak boleh. Bangun pun tak boleh. Jalan pun tak boleh. Kau ni kesian dia. Dia nampak aku keluar pergi bilik air, meraung-raung dia kat luar. Kau ni beritahu orang kenapa? Aku bagi tahu kat kau. Tadi kau bukan main. Kau lembik, tak tahu ke perempuan ni selalu tengok. Lembik kat luar, tak boleh nak bangun lah. Penat, tak boleh nak jalan, tak boleh. Semua tak boleh. Ha, dah panggil kau masuk, elok semangat terus. Okey boleh, okey boleh. Siapa? Kalau dah bisa tu tak ada, okey lah. Hei, kepala bodoh belah kanan tu. Ni? Ha. Macam mana kau jadi jin boleh tak nampak benda ni? Kau diam lah, aku tak tahu lah. Semangat. Steady orang Melaka. Steady. Kau diamlah. Baru pandai. Kenapa nak beritahu kau Melaka? Benda lah kau ni. Lah, daripada awal aku dah cakap kau orang Melaka. Kau ni. Dan kau punya suara Melaka. Ha, kalau kau nak tipu pun kau bunyilah suara Kelantan ke apa. Eh, bini aku Kelantan. Asal aku jaga.
Dah, 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 buang-buang. Nak buat macam mana ke bini Kelantan? Eh, jauh lah kau nak raya macam mana. Aku cakap. Seorang Melaka, seorang Kelantan. Mana tahu aku siapa lah. Malulah aku macam ni nak jumpa orang. Nyampahnya aku, kau macam popular sangat je. Kalau otak kau, siapa nak tahu. Kau ingat dalam dunia ni kau seorang je ke bini kat Kelantan? Kau ingat dalam Melaka tu kau seorang je ke ada bini kat Kelantan? Ha? Kau ingat orang Melaka tak ada kahwin dengan orang Kelantan ke? Kau ni bajet-bajet macam terkenal sangat je. Kau pun kerja maintenance duduk dalam bilik gelap. Lepas tu kau bajet-bajet. Tak, aku bagi tahu. Dah, bersihkan cepat. Kau tahu tak orang tahu lah. Tak ada orang tahu lah. Tahu kenapa? Tak ada orang tahu kau lah. Dia mana ketahukan aku lagi lah. Tak ada orang ketahu. Tak tahu ke? Tak ada, tak ada. Tak ada, tak ada. Tak ada orang tahu. Tak ada orang ketahu. Aku cari orang kan aku tahu lah. Tahu takut lepas tu. Ha, jangan nanti kan ada servis korang. Aku tak tahu ni. Aku tak ingin lah. Mana tahu ingin. Kan? Kau ni jangan cakap lah. Aku sakit kepala lah kau ni. Ya, tak, tak. Aku tak cakap. Kau ni, aduh. Janganlah sibuk aku bekerja aku. Kau janganlah kacau. Aku tahu lah kerja aku macam mana. Ya. Ini bagus bagi sempu ni kan. Apasal? Tak masas terus kepala dia. Macam kedai salon kau buat rambut dia. Asyik. Kau jangan tunjuk lebih-lebih. Laki dia tengah sabar. Sabar-sabar angin dia tu. Eh, dia baik lah. Dia baik kan? Kau tahu lah dia baik. Laki dia baik. Kau tahu dia baik. Laki dia baik. Laki dia baik. Orang dia jahat dengan dia. Kau tahu tak? Tapi nak buat macam mana? Asyik. Tu memang lumrah tak dunia. Dia baik. Sedih aku tengok dia kena dengan ipau-ipau dia. Bagus lah dia kan. Aku belum pernah lagi jin selunkan rambut aku. Mana kata masuk jin aku letak sempu atas kepala aku, dia gosok, gosok, gosok. Oh, hilang kot semua. Pusinglah kau ni. Aku dah penat. Eh, kau ni bagus aku simpan dalam almari lah jadi. Janganlah, aku takut. Tak, 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 keluar pun. Tak, 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 keluar, tak, keluar, tak, keluar. Tak, keluar. Tak ada, tak keluar, tak keluar. Tak ada. Dia aku sebut. Tak. Dia nak ambil engkau masuk. Aku tak tahu. Cepat, cepat. Tak ada keluar. Tak keluar. Tak keluar. Tak keluar. Tak ada, tak ada, tak ada. Aku nampak, aku tak nampak. Tak ada, tak ada. Kau nak lengah-lengahkan aku je. Aku nampak lah. Kau ni saja je lah. Kau tak ada masuk lah. Aku takut. Kau nak aku panggil dia keluar, aku panggil dia keluar sekarang. Aku takut lah. Kau kenapa? Lah muka dia hitam. Dia keluar ke tak keluar sekarang? Aku tak tahu. Cukup tengok belakang. Ada ke tak ada? Mana? Aku takut. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tengok dulu ada ke tak ada. Apa? Aku tak tengok lah. Aku hitam lah. Dia dah keluar. Dia dah keluar aku belum? Aku tak nak tengok muka dia langsung. Aku tengok tak nimbak ada ke tak ada. Kau saja nak lengahkan aku. Kepala otak kau. Tongkat takut lah aku tengok. Kau duduk kecil yang kepala lelaki kau cepat. Kau ni kacau lah. Dah hitam. Aku benci lah lemari kau ni. Bunuh lah lemari kau ni. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Macam-macam punya lah. Memanglah. Dah itu tempat penjara. Habis nak buat macam mana? Aku takut lah. Nanti aku. Aku tak sebut dia nama dia bukan almari pun. Tu almari lah bodoh. Aku sebut almari je. Nama dia bukan almari. Dia dalam tu kau tahu tak dia nampak aku. Apa nak buat macam mana? Aku takut. Aku tak takut pun. Memang aku tak takut. Kau punya. Bila pula aku punya tu orang punya. Jangan cakap takut lagi. Aku takut. Dah, aku tak cakap dah pasal tu. Baiklah ketawa-ketawa. Benci dah. Alah. Macam mana buat ni? Lupa. Kunci almari kau ni lah. Eh, pindah sini lah. Aku takut lah almari ni. Pindah lah. Aku takut. Aduh, servis pandai. Almari takut. Tadi, tak. Aku tak cakap. Cakap. Aku tutup. Aku dah baik. Aku dah tak buat lagi tau. Ya, dah baik. Dah insaf dah. Dah, aku tak cakap. Ini seorang ni aku buat. Dah, tak mau buat dah. Kesian kat dia. Nak bangun tak boleh apa, nanya kat dia. Mana lagi? Tahu. Cantik, cantik. Apa yang cantik? Sibuk aje. Cantik? Mana dia cakap cantik? Nak lah.
Ha, cantik. Sikit lagi. Duduk tinggi sama kau tu. Oh, dah cantik dah perempuan ni. Ha? Dah cantik. Laki lah kau ni. Tak, ni bukan laki dia, perempuan ni. Aduh. Alah ketawa, saya ketawa je perempuan ni lah. Dia ketawakan kau? Tak apalah ketawa nak buat macam mana. Aduh, dia memang suka ketawa lah perempuan ni. Aduh. Lalu tengok kau je. Tak kira tidur tengok kau. Kalau dia tengok aku, kau tengok sekali ya. Dan yang tanya lah, kata cakap lah macam-macam benda nak tercakap. Alah, benci je. Macam-macam orang tercakap. Tercakap. Dan nak rahsia-rahsia kau kan, betul tercakap. Alah, buat layan kau. Bini dia, apa lelaki dia marah dia tengok kau. Siapa bini dia, dia marah. Jadi affiliate pun susah. Alah, tercakap lah. Aduh. Aura. Aura sifu. Dia memang kau. Aku tak tahu dia. Dah terasa. Janganlah kacau aku. Sejuklah. Kau kacau aku eh. Sejuk tak lah. Kacau pun. Apa pula aku kacau kau. Aku tengok je. Alah, malahlah aku nak buat lagi. Penatlah kau rasa kacau je. Aku dah kesejukan lah. Aku ni. Mahal ke? Cukup sangat ni. Dah, aku tutup aircon. Kau sejuk aircon ni. Ha. Memanglah. Malam-malam ikut aircon kau ni. Mana ada jin? Mana ada jin sejuk? Jin panas. Dia tak sejuk. Kau manusia lah. Yelah. Kau manusia bukan jin. Jin tu dalam tu. Tu jin. Ya. Aduh, penat lah. Dah siap kot. Okey. Tangan ni belah kanan tu, pusingkan sikit lagi. Sampai habis. Aduh. Benci lah almari kau ni. Pesan aku almari kau ni. Dah, tak payah tengok almari aku. Besok aku pindahkan almari tempat lain. Kat sini orang pula. Macam mana aku nak letak kat luar almari ni besok. Kau nak buat apa kat aku? Nak buat apa? Lepaskan balik lah. Kau dah bertaubat. Ha. Aku tak buat dia lagi. Ha. Janji tak buat lagi? Boleh? Ya, tapi macam... Alah, nanti kau... Alah, aku dah kalau kau buat lagi sekali, dia datang, aku bagi tahu kau siapa. Alah, bodohlah kau ni. Betul lah aku bagi tahu. Bila aku bagi tahu, kertas siasatan tu akan buka balik. Alah, janganlah cakap. Ha, dah. Aku tak nak kau buat lagi je. Apa benda yang kau gantung-gantung ni? Ini yang aku tengok. Kau tak tipu aku kan? Tak. Lepas. Dah taubat aku lepas. Hmm? Kalau dah taubat aku lepas. Aku tak simpan. Perempuan ni tak bagi. Siapa? Perempuan ni tak bagi kau lepas ke? Tak bagi lepas. Dengan perempuan-perempuan ni sekejap lagi aku masukkan dalam almari lah. Dengan kau sekali lah. Eh, tapi kan jin kau bodoh lah. Bukan jin aku bodoh. Itu orang bunyi aku tangkap. Hitam. Kau nak duduk dalam tu? Hitam. Duduk 3 hari. Tak nak lah. Mata dia merah. 3 hari je dah. Hitam pula tu. Panjang lah tu. Ah. Macam mana? Orang punya. Kau ni. Aku letak 3 hari je. Bawa kau tahu erti kehidupan jin. Apalah jin hitam ni. Mana ada jin putih? Buruk nak lah muka dia. Kau tengok lah muka dia buruk. Jin. Kau cuba tengok muka kau sebenar kat cermin tu. Apa? Kau tengok muka kau sebenar kat cermin. Tak nak. Meh, aku zahirkan muka kau macam mana kat cermin. Tak nak lah. Tapi aku handsome. Kau handsome je aku zahirkan muka kau. Bismillah. Ya Allah. Ya Allah. Apa kau ni? Apa aku takut dengan muka aku? Hadirkan jin yang mendampingi diri ni. Janganlah panggil jin. Aku bukan jin. Aku manusia. Tak nak lah tengok. Allahumma rabbas samawati. Allahumma rabbas samawati. Allahumma rabbas samawati. Bismillah. Ya Allah.
Tengok tu apa yang kau Tana. Tengok kat cermin tu apa yang Tana. Aku tak hudu dah. Hai. Apa? Aku suruh tengok tadi kau cakap muka kresem. Kau tengok apa yang kau pakai kat muka kau selama ni. Apa? Habis muka sondol. Kau tengok sana, kau tengok sana. Kau tengok muka kau sekarang. Kau tengok muka kau. Aku tak nak tengok lah, aku takut. Muka kau sendiri. Kau diam lah macam itu orang. Muka kau sendiri. Aku suruh kau tengok muka aku kau. Aku tak nak, aku tahulah apa kau buat. Kau diam. Kau tahu apa yang aku buat. Tapi kau tak pernah tengok muka sebenar kau. Aku tak nak tengok, aku takut. Tak tengok saudara hantar kau. Aku biarkan je muka kau macam tu. Biarlah. Muka ni sibuk. Dah, bersihkan tangan tu cepat. Aku sibuk. Letak cepat, kat situ. Cepat, kenapa? Cepat. Buang sekarang muka tu. Buang apa muka tu muka kau? Aku tak nak tengok. Aku tahu lah muka aku macam mana. Tengoklah muka kau. Kau tengok muka kau. Kau tengoklah muka. Aku gelilah. Kau geli tengok muka kau sendiri. Kau tengok pun tak lagi muka. Kau tengok muka. Je. Kau tengoklah muka kau kat cermin tu. Tak nak ada, aku tak boleh tidur. Malas aku lah. Kalau kau boleh tidur pun cukup baik lah ni. Perempuan ni suka kau orang tangkap aku. Suka tangkap? Tak, kau tengoklah muka kau dulu. Alah, janganlah. Alah, janganlah begitu. Jangan pakai benda-benda macam ni kat muka. Semua tu tak kekal. Alah, yelah. Ya, jangan pakai. Kau ni mana kau tahu? Dah, kau ni semua minta, rahsia aku kau buka. Dah, aku lah. Minta Zahir. Kan dia Zahir lah. Mana tahu dah. Siapa? Asal kau beritahu? Tak, dah aku tadi kau cakap handsome sangat. Aku tengoklah. Nak tengoklah secara... Kau janganlah. Secara Zahirnya betul-betul kau handsome tak? Kau sibuk nak tengok aku kenapa? Dah, aku tak tengok muka kau lah. Cepatlah kau, tangan kau tu. Buang, kau buang tu dulu, bawa aku buat. Tak, kau buang siapa? Apa? Buang siapa? Muka tu kau buang. Muka tu memang muka kau. Aku tak nak tengok sekarang ni. Eh, panaslah. Dah panas pula. Habis muka tu ada tu. Itu bukan muka kau. Muka akulah. Muka aku, muka aku yang buruk tu. Kau jangan tipu lah. Kau ni kau tipu. Aku, tak mana sih kau aku tipu lah kau ni. Hai. Hai. Bila masa aku tak nak tengok tu lah. Dah muka lah. Kau macam tu aku dah buat macam mana? Tengok lah. Penat lah aku kau ni. Kau buang tu boleh tak? Kau buang. Aku sebut juga nama kau ni kan. Janganlah. Tapi kau buang lah tu. Buang lah. Pasal kau nak letak kat situ? Bukan letak kat situ. Tu aku zahirkan muka sebenar kau. Kau orang nampak pun kau tak muka aku kat situ. Aku tak suruh nampak. Aku suruh kau yang tengok muka aku kau. Aku tak nak tengok. Aku tahu lah muka aku macam mana. Kau ni suka sangat kacau hidup orang lah. Kau, nanti kau cari balik orang yang masukkan tu buang. Nanti kau jadi mati kau. Kau susah aku mati. Alah, jangan cakap macam tu, aku takut. Aku bagi tahu. Ini aku dah rasa ni, aku bagi tahulah. Buang benda-benda tu tak boleh. Islam tak boleh pakai benda-benda macam tu. Ha. Dekat dahi, dekat hidung. Aku takutlah, kau ni buat aku takut lah. Dah, buat takut-takut dah. Macam nanti kau kena jumpalah siapa yang masukkan tu, buanglah balik. Tak ingat lah siapa. Ha, mampulah kau, aku tak tahu. Kau boleh buang? Boleh. Buang lah. Tapi kena buat kerja dulu lah, bagi habis tu. Tak tipu? Tak, sekejap je aku buang. Apa dia muka macam tu? Ha? Apa dia muka macam tu? Apa buruk no? Besar tu, merah tu. Ha? Apa besar? Merah-merah lah, dah makan diri. Alah, takutnya kau. Ha? Masa kau masuk tu, kau tak takut? Itu lama-lama tu muka jadi membesar tu. Membesar. Janganlah cakap macam tu, aku takut. Aku bagi tahu lama-lama. Lama-lama membesar-membesar macam belon kau terbang sendiri. Ya, memang dia penipu lah. Ya, aku bagi tahu. Nak dah dengan kau ni cakap. Banyak lagi. Kepala semua nak buat ni. Yelah, bersihkanlah semua kepala semua. Naklah. Kau buat cepat sikit. Bila nak balik ni? Tak, kau buat cepat sikit. Aku takut bini kau bangun je lagi. Alah. Sekejap lagi bini kau bangun tengok kau bela-bela. Sekejap lagi lah, pisang kau. Ha? Cepat. Alah. Buang sampai habis. Cepat. Cepat. Penat muka. Lah. Kepala. Ha? Kepala dia. Eh, orang nak tidur lah. Kepala dia. Ha, kepala. Kepala buang sikit. Dah. Atas sikit, atas sikit, atas sikit. Sekejap lah. Hei, janganlah bangun bini dia. Aku risau bini dia bangun je ni. Alah, kejap lah. Penat lah. Aku kerja lah tadi. Kau tahu tak aku kerja? Aku penat. Aku tahu kau kerja. Ha, habis tu kau ni. Dah, bersihkan. Paksa orang. Aku nak buat dah baik je. Ya, bersihkan sampai habis cepat. Alah, kau ni jangan seorang ni lah. Kau orang tahu lah. Nak tidur. Bukan nak tidur. Sakit kepala aku dengar kau punya cakap banyak. Kau yang cakap banyak, aku pula. Kau sibuk tanya. Aku tanya lah, nak tahu. Kan tersalah bunuh kan, marah pula. Janganlah bunuh aku. Tak bunuh lah, kau dah buat kerja, dah insaf. Ha? Insaf dah, aku tak buat lagi.
minta-minta aku tak buat lagi. Minta-minta kau tak buat lagi. Minta-minta lah. Aduh, ya banyaknya. Sian dia. Banyaknya. Mana dah. Tak betul dia, dia tahu dia dah tak betul. Aduh. Nah. Aduh. Aduh. Buang apa? Bibi, kat bibi tu buang. Ha bibi. Ustaz tanya dia boleh tak nampak cahaya kat tubuh saya. Cahaya apa? Cahaya tek kucing. Tak ada cahaya-cahaya lah. Cahaya kalau nak beli lampu banyak-banyak je bercahaya lah. Kepala dia belah kanan, kanan-kanan yang teruk tu. Haa tu. Oh, seluruh diri sendiri. Bising lah. Tak, aku bagi tahu. Bising kau ni. Kau bukan main bersemangat cakap aku. Kan tadi kat luar bukan main dia. Betul sangat. Ada cerita kau orang. Orang tak tahu kau ni semua. Ada lembik. Ada sakit lah. Tolong lah sakit lah. Ni semua sakit. Aku bagi tahu. Perempuan ni kesian. Kau ni berabuk lah tempat kau ni. Kemas je. Siapa punya jin lagi tu? Eh, tengok tempat orang. Ini bukan kau punya ni. Ini jin Cina ni. Nah, jangan cakap lah. Aku dia penakut. Kau dia jangan dia cakap. Kedai Cina. Kedai Cina punya jin. Aku dah nampak dia balik dah. Apa balik? Tu balik. Aku tengok kat luar. Tak ada. Kau cakap situ. Aku nampak situ. Dia dekat bawah aku macam mana. Kunci lah muka dia nampak. Macam tu. Hodoh betul lah. Siapa punya jin ni? Kedai Cina tu punya. Pergi buang lah ni. Ni mata merah ni. Pergi buang. Mata merah tu diintai kau je. Aku benci lah. Dia nak tengok kau buat kerja betul. Aku benci kau dia. Kau buat kerja tak betul. Mata merah tarik masuk dalam. Tak nak. Aku dorang aja. Malam ni kau tidur dengan berbulu-bulu kat dalam tu. Eh, aku takut lah. Aku nak balik lah. Nak balik cik. Ya, nak buang lah cepat. Kau jangan letak aku dalam tu. Mata merah. Alah. Takut lah. Aku dah terbayang-bayang lah muka dia. Aduh, ayah aku tu mimpi pula. Mata merah. Aduh, tak suka betul lah. Mata merah. Oh, mata merah ni akak Pening tu punya. Apa mata merah? Diorang ni pandai lah. Pandai dia mata biru? Kau nak menipu? Dia datang berubat kat sini. Hantu dia tinggal kat aku. Diorang pandai. Diorang selamatkan diri. Aku pula nak kena jaga hantu-hantu diorang ni semua. Aduh, susahlah macam ni. Jaga kenapa? Lepas bukan jaga, kena kurung. Jaga lagi, lepas. Kejap lagi, terlepas kacau lagi. Lepaskan je dia. Tak boleh lepas, nanti dia kacau lagi. Ya, dia kacau. Bukan kacau kau. Nanti sakit dah lagi, kesianlah kat diorang. Kau tolong jagakan dah boleh? Anak aku ni lah penakut. Aku nak penakut. Ada ke HRM kat situ? Mana? Kat bawah? HRM ada ke dalam tu? Ada ke HRM kat dalam ni? Ada ke? HRM ada? Ada. Alah. Ha, tu ada kat dalam tu? Ah, penipu lah kau, dia tidur. Eh, dia itu bukan. Malas. HRM tak ada, HMI ada. Ah, kau ni bodoh lah. Aku suruh kau belanja, aku tak nak. Kau ni bodoh, tak tahu kerja eh. HRM apa pula HRM? Apa benda binatang HRM ni? Tu human. Human resources, bodoh. Mana aku dah tahu aku tak kerja benda-benda tu? Human, aku kat sini. Sebal. Kau ni main aku jin. Bos, jin aku bos, aku accountant. Semua aku seorang je. Tu lah main jin. Jin, hari-hari jin, 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 jin. Dah kerja aku tangkap jin. Apa pula HRM pula kau cari HRM kau kat sini? Aku takut. Aku takut kena buat kerja. Alah, bila macam aku rasa macam dia tengok je pula ni. Aduh, ya, mampus lah aku kalau dia tengok.
Alah, apa aku nak kerja rumah ni? Alah, kesian aku. Tak, HRM, HRM. Cakaplah HR. HR tu aku tahu HRM lah. HRM tu bos lah, bodoh. Manager. Ha. Siapa manager? HRM tu, manager HR. Kau ni tak kerja lah. Bosan aku cakap dengan orang main jin ni. Semua bidang kau nak sebut sini, masa aku nak fikir. Aku tak tahu cakap, cakap, cakap. Aduh, ya macam mana aku nak kerja besok ni? Aduh. Besok ambil MC lah sehari. Ha? Ambil MC lah. Siapa kau? Tahu lah. Aku kalau ambil MC, menangis diorang ni. Aku baru tak siap berapa hari pun dah meraung semua. Betul? Kau ambil MC lah. Kau? Alah, janganlah. Aku takutlah tengok kain putih. Tak aku tahu kau nak buat apa. Perempuan ni selalu tengok. Dah aku nak keluarkan kau macam mana? Alah, kau nak takut dengan tu ke? Bukan letak dalam. Kalau letak dalam tu kena pakai kaitan. Ah, muka aku kau tak buang-buang. Sekejap lagi aku bersihkan. Bersih apa? Bersihkanlah, buanglah kau punya susuk bodoh. Kau tahu buat? Tahu. Perempuan ni? Siapa? Perempuan ni. Itu ada perawat tu masuk apa tak dalam tangan dia. Kau tahu? Siapa perawat tu masukkan apa pula? Aku tak tahu. Dia masuk apa? Masuk sebut-sebut apa benda dalam ni. Tak laki dia pun kena. Anak dia kena. Sebut-sebut apa aku tak tahu. Adik-adik dia semua kena. Sebut apa masuk? Sebut kayu. Masuk sebuah kayu nak buat apa? Ni manusia punya tangan masuk sebuah kayu tahu, nak buat apa? Kau buatlah tengok kalau kau pandai buat. Aduh. Tak tahu apa benda nak masuk. Masuklah sebuah emas, boleh gadai sebuah kayu nak buat apa? Ah, kau ni emas. Masuk ke? Termasuk ke sebuah kayu? Aku rasa masuk. Ha? Kau macam ni aku ajar kau. Yang sebuah kayu tu bila digosok-gosok memanglah lama-lama hilang. Faham tak? Itu nama teknik penipuan saja. Dia suruh tongkat lidah, kau tak tongkat lidah, tak masuk. Kalau tongkat, masuk. Nanti balik, kau pergi ambil sebut kayu tu, kau gosok-gosok. Eh, bukan aku lah, perempuan ni lah. Yelah, aku bagi tahu lah gosok-gosok. Lama-lama benda tu hilang. Dia bukan masuk dalam kulit. Itu psikologi je. Manalah aku tahu? Ha, ilah, ilah. Senang sangat kau kena kencing dengan orang. Manalah aku tahu? Masuk dah kali sebut emas, nanti boleh gadai. Sebut kayu nak buat apa? Manalah aku tahu? Dia buat macam tu. Dah habis kot. Okey. Tak buat lagi lah. Kau janganlah simpan aku dalam tu. Tak simpan. Aku nak kena keluarkan kau je. Lepas tu kau ikut je mana aku campak kau. Kalau aku terbuat dia macam mana? Ha? Kalau aku terbuat? Ha? Kalau aku terbuat? Kalau terbuat aku kena tanam lah. Alah, tapi aku takut. Ha? Takut apa? Aku ni penakut. Dah kau tahu penakut, janganlah aku buat lagi. Habis aku geram sikit. Janganlah geram. Dia dah berhenti kerja dah. Dah berhenti kerja. Lepas ni CCTV tu aku jaga. CCTV dah rosak lah. Kau ni kenapa? Aku pasang balik. Dah rosak kenapa? Aku kau pasang. Dah kata kau tak pandai lah. Aku dah pasang. Rosak dah semua CCTV tu. Aku pasang. Aku jaga CCTV tu depan ni. Huh? Aku yang jaga. Pening lah. Kau ni macam pandai je. Tapi tak tahu. La ilaha illallah. Kau jangan pandang. Pening lah kau ni cakap. Kau jangan pandang aku. Tapi kan kau jangan kena kayu-kayu. Aku takut lah. Tak ada. Aku bawa tongkat aku lah. Kena pergi jaga CCTV. Okey lagi lah sini. Takut lah. Jom kayu kau tu kenapa? Sakit lagi sini lah. Sakit lagi. Kenapa sakit lagi? Aduh, macam mana nak buang ni? Sakit. Kau tolong aku Aku tolong. Yang penting kau ikut tangan aku je. Alah, nantilah. Kau degil, aku panggil yang dalam tu keluar. Eh, kau ni bodoh. Dia tarik kau. Tak, aku bagi tahu. Tak, aku bagi tahu. Dia orang semua nak bebas cepat. Jadi bila dia nak bebas cepat, apa aku suruh mesti dia buat cepat dia. Kau ni bodoh lah. Tapi nak buat macam mana? Janganlah. Biarlah dia dalam tu. Eh, lah memanglah biar. Aku dah pening lah cakap dengan kau ni. Aku lagi pening. Kau kejap kata kat atas sakit, kat bawah. Aku tengok dah okey dah dia. Kau tak payah kejap. Sakitlah, aku tak rasa. Kau kat sini sakit. Aku tahu lah ada ke tak ada. Ya, apa dia sakit? Kau nak ngelakkan diri, kau cakap dah masuk sebut kayu lah. Betul, sebut kayu. Betul, betul. Cari kau tanya lelaki dia. Tak, sekarang kalau masuk sebut kayu tu, apa kaitan kau dengan sebut kayu? Tanya je. Ada, kau ada kaitan tak dengan sebut kayu? Tak ada. Tak ada kaitan. Kalau perempuan ni yang cakap dengan aku sebut kayu tu, okey lah. Kau tak ada kaitan. Kau nak lengah-lengah kan je? Janganlah macam ni. Kau ni tahu je. Dia tahu. Aku tahulah. Mana pula Sukma pula nak sibuk pula sebut kayu pula. Alah, lagi lama aku biar kau. Kau ni aku takut. Sekejap lagi Ajina motor lah. Apalah. Alah, kau ni kau. Tolonglah. Jangan simpan aku dalam tu. Tak aku simpan. Tak simpan. Hitam kau tahu tak? Tak simpan. Kau putihkan ni dulu. Siapa putihkan? Macam mana aku nak putihkan yang hitam? La ilaha illallah, banyak. Aku takut. Aku bukan dah masukkan kau dalam tu. Habis kau buat apa? Aku ambil kau ni, jangan aku campak keluar. Nanti kau keluarlah. Kau jangan buat lagi je. Kau jangan tipu.
Tipu nak buat apa? Dah penuh dah tu tempat tu. Aku nak simpan, kau lagi buat apa? Memang orang Melaka memang banyak cakap. Aku tahulah kampung aku Melaka. Popek-popek kadang-kadang aku tak faham apa dia cakap. Kejap Melaka, kejap sana, kejap sini. Melaka, tidak Melaka. Bapak aku Melaka. Tahu tak? Nak kena cari elok atau tak ni? Alah, janganlah dekat. Tak, aku jadi aku ambil limon aku campak kat luar. Nanti kau balik tempat asal. Kau nak buat apa ni? Nak keluarkan kau lah! Diamlah, bisinglah mulut kau. Aku takutlah. Tolong. Sini tangan kau, nak keluar ke tanah ni? Ha? Nak keluar ke tanah? Nak. Tangan kau tapi, sini. Tapi kau jangan letak aku dalam tu. Buat apa aku nak letak kau dalam ni? Buat semak aku je. Aku rasa macam kau nak letak aku dalam tu. Tu jangan ambil rasa-rasa. Aku ni penakut. Tak ada. Itu tempat hantu je. Mana dia pegang orang kat dalam tu tak ada. Hantu je. Kau bukan hantu sini. Kau nak balik ke tanah jari bini kau bangun ke? Ya, terbongkar rahsia ni. Aku cuman rasa kau tipu aku. Kau lepas ni jangan buat macam tu kat orang. Kalau kau nak kau kahwin. Lepas ni kalau kau nak perempuan kau kahwin, kau jangan buat macam tu kat orang. Aku tahu. Ha, tahu. Kau jangan dekat. Aku takut. Lepas tu aku nak keluarkan kau macam mana? Kau nak masuk aku. Masuk apa? Sedang tu. Aku tarik, aku baling limau ni keluar. Nanti aku rasa, kau balik. Aku rasa kau ni penipu. Tak tipu. Sini tangan. Dah banyak dah kau buat macam tu. Kau ni penipu. Alah, bencilah. Jom. Kalau, tapi kalau lagi sekali kau buat, aku tak lepaskan dah. Boleh? Tapi dah banyak kali dah aku buat. Ha, lagi sekali kau buat ni, aku tak lepas, aku tanam. Bila aku tanam, itu urusan kau Allah Ta'ala. Kakak, nanti lelaki dia jumpa aku tak? Cepat sini. Aku takut. Tak jumpa. Ada. Dia dah maafkan dah tu. Perempuan ni maafkan. Lelaki dia pun dah maafkan. Kau dah buang kat kepala tadi. Kau maafkan aku ke? Maafkan dia maafkan aku lah. Aku tak buat lagi. Dah, jangan buat lagi. Orang baik-baik. Kau jangan juga jangan letak aku dalam tu. Tak. Jom. Mana? Tangan kanan. Sini. Takut lah. Belum letak kau dah. Aku apa tengah rasa ajang. Letaklah dulu. Apa rasa? Rasa limau lah. Kenapa nak kena letak limau? Patut aku dah letak aku lain. Kalau aku gentap jagi macam tu kau sakit nanti. Orang nak bagi kau mudah tak sakit. Takkan kau nak aku suruh cek buah durian lah malam-malam buta ni. Sini. Durian tak nak dah busuk. Cepat. Kau digarang lah, aku takut. Kalau aku letak kasar. Kau digarang lah, aku takut kalau sakit. Kalau aku letak kasar, aku simpan dalam lemari. Alah, macam ya je aku nak simpan aku simpan, dalam lemari. Simpan, letak sini cepat. Tak, aku tak simpan dalam lemari. Aku ni penakut. Aku bagi kau peluang, aku anak ramai apa semua, jom. Anak aku dua. Anak dua, dah cepat. Anak dua nanti kalau aku pegang-pegang, nanti kau gila siapa nak bagi makan. Sian dia. Dah jangan le. Sakit tak? Letak dulu, sakit ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Letak atas ni. Sini. Letak dulu. Sini. Tahan sikit. Inna dina inna Allah insyaAllah. Inna dina inna Allah insyaAllah. Inna dina inna Allah insyaAllah. Lagi. Turun semua kat tangan. Turun semua kat tangan. Inna dina inna Allah. Lagi. Lepaskan. Lagi. Kau nak lepas ke tak nak? Aku tak tahu. Kau duduk elok. Kau duduk elok. Kau ni nyala garang. Aku takut. Tak garang. Dah kau bangang sangat. Macam mana? Aku penakut. Kalau ada pegang aku pula. Naik. Okay, naik sini. Naik semua. Naik lagi. Lagi. Kau duduklah elok-elok kan. Macam mana aku nak duduk? Kau aku tarik separuh badan dia, kaki kau tertinggal. Kau ni jangan aku takut. Kau nak keluarkan, kena ikutlah cara aku. Mana? Diam, naik. Aku diam dia ni, kau yang bising. Ikut laluan ni. Lagi. Keluar habis, jaga separuh badan je balik yang. Subhanallazim. Saya walai terjual. Sedap lah. Tahu saya nak faham. Kak mulut lawa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karunia jasa. Baik. Allahuakbar. Tak nafas banyak-banyak. Alhamdulillah. Hembus sebab Allahuakbar. Allahuakbar. Lagi sekali. Allahuakbar. Lagi sekali. Allahu Akbar. Sebut do. Okay, suara dia dah datang balik. Okay. Kalau kau sebut do tadi, jagi kan? Lain. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Gimana lima lo? Saya masuk balik. Aduh, macam hal lah jadi security lah, apalah. Tu saya simpan lo. Nah, gimana lima lo? Kena lepas kan je? Tak payahlah. Biar je. Okay, tak apa, saya pegang dulu. Nah, gimana lo?
Okey, insyaAllah. Korang faham tak cerita ni? Korang daripada tadi tengok, korang faham tak cerita ni? Pening kan kes ni? Kes agak pening sikit. Korang faham tak faham? Cuba cerita sikit dengan aku, siapa yang faham. Lama ni. Episod ni sejam kot. Nak bagi sampai dia ikut cakap. Faham. Tak faham. Akak ni dia kerja CCTV. Dia jaga CCTV. So, salah seorang daripada yang kerja maintenance tu telah membuat sesuatu dekat dalam bilik maintenance dia lah, lebih kurang macam tu. So akak ni tahu pasal perbuatan yang dilakukan. So bila dia dapat tahu, itu yang membuatkan dia diserang. Macam itulah lebih kurang. Okey, itulah perceritaan dia sebut sedikit. So nak macam mana? Tugas sebagai penjaga CCTV kena melaporkan lah kan apa yang tak betul. Okey, dah jom. Susuk apa? Susuk kita simpan je lah. Tunggu apa lagi? Okey, jom kita nak buat air tawar ni cepat. Saya ada pesakit lagi kat luar, aku satu ni. Okey, dia buat apa tu saya tak tahulah kan. Mungkin dia apa ni, gesek-gesek ke, gesek usnuzon lah, gesek-gesek tu. Adalah dia gesek-gesek ke, dia buang bulu kaki ke apa kan. Kadang-kadang orang lelaki ni kadang-kadang bila dia banyak masa terluang dia, itulah dia ambil masa lah untuk memberikan bantuan-bantuan kan, bantuan-bantuan. Okey. Okey, jom siapa nak air tawar boleh ambil air sekarang. Okey, cepat sikit. Saya nak settlekan yang pesakit ni lagi. Sakit satu lagi. Okey, lepas tu nanti minumlah selama 7 hari. Kucing dah lama, kejap ustaz. Ah, pergi ambil air dulu. Okey, pergi ambil air tawar. Pergi ambil air kosong dulu. Aduh, bercucuk tanam. Mungkin boleh jadi bercucuk tanam. Itu yang dia jadi marah sangat tu. Okey, dia jadi marah sangat. Dah standby, cemerlang. Apa ni? Lain macam cawan, alam gaib. Cawan ni alam gaib. Alam nyata tak ada. Okey. Cawan macam ni, alam gaib. Cuba cari nampak. Ada harimau, ada singa, alam gaib. Ini nak minta ni bukan senang. Susah, bergaduh-gaduh dengan jin semua. Okey, alam gaib. Orang Melaka hebat, semua negeri pun sama je. Kan? Dah bunyi dia le lah, habau lah tu, tahulah orang Melaka. Kan? Cawan Harry Potter. Mana ada Harry Potter? Apa pula Harry Potter lah? Mana ada Harry Potter ni? Ini cawan king pakai, king. Esok ada air tawar tak? Kau ingat aku ni jabatan air, kau nak buat hari-hari air tawar. Hari ni je air tawar, tak ada buat hari-hari lah. Kan, kau aku masukkan dalam mari yang orang dah buat hari ni pun cukup baik lah. Kau nak minta hari-hari pula air tawar. Kau ingat aku tak ada kerja ke apa? Hari-hari pula dah buat air tawar. Kan, orang dah kata air Khamis tu, hari ni lah air Khamis. Aduh, ada garam je. Ada garam boleh masuk garam. Tak ada garam pun tak apa. Okay, ada garam masukkan 2-3 cubit. Tak ada pun tak apa. Mustahab berapa? 25 tahun. Baru 25. Pasal tu jin takut. Muda lagi. Habis tu roh ke, kalau macam mana pula boleh tarik roh, bila pula aku jadi malaikat maut kau suka-suka pula jadi roh tu? Pasal lain kali lama kena follow, lama tengok orang buat macam mana, mana boleh tarik roh suka-suka kau tarik roh. Tak ada, itu bukan roh. Aduh, banyak kali dah orang cakap apa benda sukma tu, apa penat nak ulang. Kan, penat nak ulang banyak kali lah. Lepas tu kau tanya dengan orang yang tak berapa nak pandai, sukma tu apa ya, sukma tu roh. Yang tukang jawab pun bukan boleh merawat pun. Mana yang ada sukma tu roh ni lah, apa benda lah. Lepas tu suruh rawat, tak boleh rawat. Kan? Penat nak jawab. Kami nak janda, carilah. Bukan susah pun, cari. Ada tu, insyaAllah ada. Air dah standby. Okay, tengok moderator kalau dah kita jalan terus. Sebab saya ada satu lagi pakai nikop tu, tak tahu hantu apa dalam badan ni. Tapi tengok saya tadi dah menggeletor dah. Tapi tak tahulah. Tengok 5. Tak tengok 5. Tengok 6. Mengandung boleh minum? Boleh kak. Mengandung boleh minum. Lesbian boleh. Gay boy boleh. Okay. Semua boleh. Dia tak ada pondan ke. Boleh. Semua boleh kak. Dia tak ada pantang larang ke apa, tak ada. Okay. Bagi siapa-siapa minum pun boleh. Okay. Siapa-siapa minum pun boleh. Garam letak dekat dalam air. Okay, garam letak dalam air sekarang. Okay,
Maintenance boleh. Maintenance boleh. Maintenance Melaka je yang tak boleh. Ada satu tempat tu. Okay. Itu tak boleh. Okay. Dan insyaAllah bilik tu tak berhantu pun. Sebenarnya mereka yang hantu. Okay. Bilik tu tak berhantu sebenarnya. Dia takut-takutkan orang ramai konon-konon bilik tu berhantu supaya orang lain tak masuk dalam bilik tu. Okay. Bilik tu tidak berhantu. Okay. Itu semua propaganda saja. Hilangkan ilmu penunduk. Orang ada ilmu penunduk, kalau kamu tahu ada ilmu penunduk, jangan bertentang mata dengan dia. Bila kamu nak bercakap dengan dia, kamu bertentang dekat ulu hati dia. Kalau kamu tahu, macam contoh kamu kena ilmu penunduk, macam kamu jadi bodoh je dengan dia, ini saya bagi satu ilmu, jangan bertentang mata dengan dia untuk menewaskan ilmu penunduk bila mata kamu bertentang dengan hati dia, ulu hati dia. Okay, dekat sini. Bila kamu bercakap, kamu kerap kali pandang dekat ulu hati dia, maka ilmu penunduk dia akan tewas. Okay, akan tewas insyaAllah. Siapa yang tak kena ilmu penunduk tu, cuba je buat cara macam tu. Okay, kita tengok dia punya pergi macam mana. Cara nak menewaskan ilmu penunduk, jangan bercakap bertentang mata, pandang dekat ulu hati dia. Itu adalah salah satu kaedah untuk melawan ataupun mematahkan ilmu penunduk dia. Okay, mana-mana yang macam suami-suami yang asyik kena pau dengan bini kan, yang rasa macam kena ilmu penunduk kan, korang cuba pandang. Kalau kau pandang ulu hati, kau pandang ulu hati je para-para suami. Kau jangan pandang benda lain. Sebab kalau kau pandang benda lain, sekejap lagi dia akan jadi sukma lain. Dia akan jadi sukma. Dia bukan sukma tarik jiwa tu. Dia akan jadi sukma, sukan. Okay? Pandang ulu hati saja. Right? Bukan pandang benda lain. Kau pun kadang-kadang pun, aku cakap ulu hati, kau pandang benda lain. Okay? Nanti dia akan lagi panjang penceritaan dia. Air tawar ni untuk apa? Untuk orang ada kencing manis tak? Siapa-siapa ada kencing manis, minum air tawar ni. Dia akan mengurangkan kencing manis. Okey, sebab tu nama dia air tawar. Okey. Ha, kalau akak ada kencing manis, pergi ambil air sekarang, letak garam sikit. InsyaAllah dia akan tawarkan kencing manis. Pasal tu nama dia air tawar. Okey, dah ready? Dah ready kita jalan terus. Pakai perfume boleh tak? Pakai perfume. Pasal apa pula pakai perfume pula? Kau nak buat air tawar, kau nak pakai perfume ke, kau nak duduk dalam perfume ke apa, ikut kau lah. Ready? Okey, ready. Okey, insyaAllah mudah-mudahan air ini menjadi syifa, menghancurkan segala sihir dalam tubuh badan. Okey, masa saya baca ni tak perlu ikut apa saya baca, tenang, relax saja. Jika ada apa-apa tindak balas, bersabar, bertahan dulu sampai saya habis baca. Okey, air ini tidak ada ikatan nama, siapa-siapa pun boleh minum. Simpan satu botol kalau ada apa-apa kecemasan, insyaAllah boleh bantu sedikit sebanyak, boleh bantu nanti insyaAllah. Okey, macam biasa moderator, selagi saya tak baca ayatul kursi, selagi itulah masih boleh ambil air ni. Okey, insyaAllah mudah-mudahan. Okey, boleh masukkan jari manis sekarang. Jari lain boleh tak? Saya tak minat lah nak masuk jari manis. Boleh, kau nak masuk 10 jari pun boleh, asalkan ada jari je. Okey. Ah, kadang-kadang orang Malaysia ni macam-macam, tak nak letak jari manis, nak jari telunjuk lah. Kau masuklah 10-10 jari kau dekat dalam tu, kan? Senang. Kanan ke kiri? Kalau kata dua bekas, kiri dan kanan. Kalau kata satu bekas, utamakan sebelah kanan dulu. Okey, utamakan sebelah kanan dulu. Okey. Okey, insyaAllah mudah-mudahan hari ini menjadi syifa, menghancurkan segala sihir dalam badan kita semua insyaAllah. Okey, tenang, relax, serahkan diri pada Allah Ta'ala. Minta Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan insyaAllah. Inna dina inna Allah islah. Inna dina inna Allah islah. Inna dina inna Allah islah. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Bismillahi Allahu Akbar. 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 Bismillah ya 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 Allahu Akbar. Ya Allah, atas izinmu ya Allah. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'ah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Aynama takunu ya'ti bikum Allah jami'an, inna Allah ala kulli syai'in qadir.
Aynama takunu yatibikum Allah jami'an inna Allah ala kulli syai'in khadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Mutakabir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Mutakabir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Mutakabir. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan aini ay syifa ya Allah, penghancur segala sihir dalam tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Mutakabir. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada rezeki-rezeki kami yang tersekat disebabkan sihir ya Allah, ya Allah bukakan kembali ya Allah. Jika ada jodoh-jodoh kami yang tersekat disebabkan sihir ya Allah, ya Allah bermudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Mutakabir. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada saka-saka keturunan yang cuba menghampiri kami ya Allah, ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah, ya Allah jarakkan ya Allah. Ya Allah, jika ada ikatan-ikatan simpulan pada tubuh badan kami ya Allah, aku mohon kepada-Mu ya Allah, ya Allah hancurkan segala buhulan-buhulan itu ya Allah. Ya Allah, kami berserah diri sepenuhnya kepada-Mu, hanya pada-Mu kami berserah, biiznillah. Kaf ha ya ain sin sad. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله أوله وآخر والظاهر الباطن. بسم الله أوله وآخر والظاهر الباطن. بسم الله أوله وآخر والظاهر الباطن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كف حي عين سين صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذ سنة ولا نوم لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يعود حفظهما ولا يعود حفظهما ولا يعود حفظهما wala ya'udhu khifzuhuma wa huwa al-aliyul azim ya wasampaikan ya Allah bismillahit tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim bismillah ma syaa Allah la hawla wala quwwata illa billahil aliyul azim waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahu nurus samawati wa Allahu nurus samawati wa Allahu nurus samawati ya Allah dengan izinmu ya Allah ya sampaikan ya Allah Bismillah ya Allah akbar 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 Inna dina inna Allah inna sallam 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 Bismillah ya Allah Okay, insyaAllah boleh minum air tu sekarang. Sapukan dekat muka, sapukan dekat tengkuk, sapukan dekat ulu hati. Okay, ha, yang dah meletor-meletor tu bawa-bawa bersabar dulu. Okay, berair mata dah ni panas betul. Nah, tu semua ada. Ada tindak balas, tu ada gangguan. Kalau tak ada tindak balas, tu tak apa. Minum air ni selama 7 hari. Untuk kamu tahu, kamu ada gangguan ataupun tidak. Okay, menggeletar seluruh badan. Siapa yang dah menggeletar seluruh badan tu, boleh ambil 5 atau 7 biji, potong 2. Lepas tu perah, ambil air yang saya baca tadi tu, letak satu cawan. Okay, jadikan jadikan bilasan yang terakhir. Okay, ulu hati. Siapa yang ada tindak balas, itu semua ada gangguan. So macam mana korang nak tahu korang ada jin dalam badan ke tidak? Dengan air itu menjadi benda tu masuk dalam tubuh badan, insyaAllah dia akan membongkar benda yang ada dalam badan. Daripada korang asyik dengar orang cakap ada hantu, ada hantu, ada hantu, tak betul tak tidak. Okay, so ada tindak balas tu makna kata ada gangguan. Bukan saya suruh dapatkan rawatan dengan saya, boleh jumpa dengan mana-mana perawat. Yang penting korang pergi dapatkan rawatan. Okay, ha, jangan tak pergi dapatkan rawatan, nanti efek dia banyak dekat dalam badan. Okay, efek dia banyak. Rasa nak muntah, ambil jari tunjuk, selawat 3 kali, cucuk kat sini, tolakkan ke atas. Ambil air tadi tu pun boleh juga. Letakkan air tu, lepas tu selawat 3 kali, letak kat ulu hati, tolakkan ke atas. InsyaAllah nanti dia tendang. Okey, biar dia tendang. Lepas tu minum air tu lagi. Meremang. Okey, meremang tu semua biasa ada tak kena juga tu. Terus sendawa. Okey lah tu, dah tak keluar apa. Tak keluar angin dah lama, tersendawa. Okey lah. Saya menangis. Menangis ni biasanya saka keturunan. Biasanya saka keturunan ataupun ilmu pengasih. Okey, yang mana minum air tu tiba-tiba menangis ataupun tiba-tiba kesedihan secara tiba-tiba, biasanya dua benda ni. Okey, dada terasa panas. Ambil air tu tadi, letak dekat dada tu. Okey, ambil air tu letak dekat dada. Menguap pergi tidur.
Sejuk ustaz, kalau sejuk kena mandi limau kak. Kalau sejuk tubuh badan, kaki dan tangan tiba-tiba rasa sejuk. Dia sejuk macam mana tau? Orang yang kena sihir ni sejuk dia bukan sejuk seluruh badan tak? Dia akan sejuk dekat bahagian sini saja. Okey, dia akan sejuk dekat bahagian pergelangan tangan dan kaki. Kaki pun sama, kaki kita macam tu, dia akan sejuk dekat bahagian sini je. Tapi kalau dia sejuk dekat bahagian semua bahagian, itu bukan, itu bukan gangguan. Okey, itu memang sejuk je. Okey. Ilmu apa nak guna? Ilmu apa? Limau apa nak guna? Limau nipis. Okey, limau nipis. Kalau pandai cari, yang perempuan cari limau betina, yang lelaki cari limau jantan. Lagi bagus. Tak ada pun tak apa. Okey, kalau ada lagi bagus. Tak ada pun tak apa, boleh je. Tapi nak, kalau kau nak kualiti, carilah macam saya cakap tadi. Okey. Cari limau nipis, limau nipis. Kalau gangguan cari limau nipis. Okey, jantan dia ada coet depan tu, dia ada coet macam tu. Okey, kalau betina dia tak ada, dia kosong. Mana betina? Tak ada betina dah sini, semua jantan dah. Limau betina tak ada. Banyak jantan. Lebih kurang macam inilah. Okey, limau betina dia kosong kat bawah, dia tak ada, dia tak ada coet. Dia tak ada burung-burung. Sini ada burung dia. Faham kan bahasa kan? Jadi kan cakap tak faham. Coek tu dia limau jantan, yang tak ada coek tu dia limau betina. Okey. Kalau muntah tu kenapa? Dia tak kena lah tu dalam badan tu. Dia muntah, dia tendang keluar lah. Okey. Yang mana minum tak ada apa-apa, minumlah selama 7 hari. Kadang-kadang hari ni kau tak rasa apa, esok lusa tak tahu lagi. Limau nipis lah, limau nipis lah. Limau nipis tu potong dua je. Tangan saya kebas, ambil air tu sapu kat tangan dulu. Okey, ambil kat tu dulu. Pinggang kanan sakit, pasak badan macam mana? Pasak badan tu nak kena berdepan kalau nak belajar. Salah badan. Kalau siapa, tapi siapa-siapa yang pernah beli minyak biru dengan minyak merah, dia dapat dah video macam mana cara nak pasak badan tu. Okey, siapa yang pernah beli kat sini minyak biru dan minyak merah, saya ada, memang ada bagi video untuk apa pasak badan menggunakan minyak tersebut. Nah, so boleh ni. Boleh tengok video tu. Air tu boleh tambah tak? Air tu tak boleh tambah. Pasal tu saya buat air tawar ni setiap minggu. Okey, pasal tu saya buat setiap minggu. Telinga berdenyut, ambil air tu sapu kat telinga. Ya Allah ya Tuhanku, letak air tu kat telinga. Okey. Lepas awak dah letak kat telinga jap lagi, dah kering sikit telinga awak, awak ambil tapak tangan selawat 7 kali ke ataupun awak ikut cara ni. Telinga awak berdenyut, awak ambil tapak tangan awak tekapkan kat telinga. Okey. Dah tekap, awak akan sepekak telinga awak. Lepas tu awak selawat atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. 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 Tolakkan ke belakang. Siapa yang biasa dapat bisikan dekat telinga, siapa yang tiba-tiba rasa berdenyut dekat telinga, siapa yang terasa panas dekat telinga, buat cara yang saya bagi tadi tu. Okey, buat cara yang saya bagi tadi tu. Kenapa rasa lain ustaz? Mana aku dah tahu air tu air kau? Kau ambil air apa? Kau ambil air tapis. Ambil air tapis. Rasa mual. Rasa mual tu muntahlah, tak apa. Masya Allah, banyak ilmu. Bagi je lah bang. Kita ni nak menghindarkan badan kita daripada dikuasai oleh bangsa jin. Kalau saya ajar dengan abang, abang buat dan saya berjaya membuatkan abang dihindari daripada bangsa jin, sama-sama kita tolong-menolong dapat pahala. Apa nak kedekut sangat ilmu? Konon-konon ilmu tu dapat ilmu dekat dalam gua lah. Tak betul tak tidak kau percaya. Konon-konon ilmu tu dekat langit ketujuh bagi kat kau, percaya je lah. Aku ni, saya bukan jenis orang yang mudah nak percaya orang punya kata. Saya suka pembuktian. Kalau deal dengan saya, tak ada pembuktian, saya mampus tak akan percaya. Macam contoh tadi, masuk sebut kayu. Okay? Sebut kayu ni, secara psikologi, aku tak ada sebut kayu kat. Kau pergi balik rumah ke apa cik sebut kayu. Secara psikologi dan secara saintifiknya, apabila sebut kayu tu diletakkan kat tangan, kita gosok dan kita gosok sampai panas, automatik sebut kayu tu akan hilang secara tiba-tiba. Okey, dia bukan hilang, dia akan molekul tu semakin mengecil dan dia hilang. Jadi perawat tersebut mengambil anestetik. Korang pun jadi macam, wah, sebut kayu dah masuk dekat dalam badan. Tak ada. Mana dia dah masuk sebut kayu dalam badan, dah buat apa? Okey, itu secara sains. Perlu ke tak perlu rawatan dengan sains? Perlulah, apa tak perlu pula? Kalau dah memang dia gila, gila lah, takkan nak kata gila tu ada jin. Okey. Itu semua permainan dia. Ya, kepala berat dan pening, nanti boleh mandilah, pergi mandi. Okey. Itu semua permainan dia. Kepala sakit dan berdenyut. Siapa yang kepala sakit, berdenyut, dah bergeletar tangan tu pun semua, pergi mandi limau. Potong limau 7 biji, perah, pergi mandi. Kalau ada kasturi merah apa, minyak daripada pusat rawatan saya, boleh letak setitik. Okey, bagi dia lagi, bagi sedap.
Okey, bagi lagi sedap badan tu. Saya mengantuk, aku pun mengantuk juga ni. Tapi itulah, ada pesakit lagi seorang. Perut saya sakit, ulu hati pedih. Itu bisa tu kak. Okey, kedudukan bisa tu memang kat sini kak. Pengumpulan bisa tu memang kat sini. Apabila kamu dirukiahkan, kamu minum air tawar, kalau kata kat sini secara tiba-tiba sakit, mana kata itu adalah kedudukan bisa. Okey, kedudukan bisa. Jadi apa kamu buat, cuba tolakkan. Pakai jari tunjuk kamu, tolakkan ke atas. Okey, minum air tu, ambil jari tunjuk, tolakkan ke atas. InsyaAllah. Lepas tu siapa-siapa yang ada masalah bisa ni, kalau boleh pergi kat VTT saya, minum cara air kelapa bakar yang saya ajar tu. Okey, kalau dah ada rasa berdebar-debar, secara tiba-tiba rasa berdebar tu ada tak kena lah. Cuma tak tahulah pasal apa, eh, mana nak tahu. Kena check lah. Nak muntah tapi tersekat, pakai jari tunjuk akal kak. Kat mana yang tersekat tu, kalau boleh bermula daripada ulu hati ni, tolak. Okey, nak baca apa, baca apa boleh. Kalau baca saya ambil senang, selawat atas Nabi je. Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tolak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, tolak. Bila kamu tolak tu tadi, tiba-tiba kamu dapat rasa kat mana tersekat tu, kamu fokus kat situ. Pusingkan dekat situ. Okey, lepas tu tolak lagi. Muntah, muntah je lah, bagus, jap lagi rasa lega lah. Okey, jap lagi rasa lega. Syukur alhamdulillah ustaz, kami suami isteri dah tak ada apa-apa. Alhamdulillah, Rizwan, ni pesakit saya hari ni. Alhamdulillah, syukur. Okey. Apapun semua izin Allah. Saya main belasah aja sebenarnya yang merawat. Saya merawat nampak gelak-gelak, ketawa-ketawa je, bukan serius pun. Okey, itu dah elok dah alhamdulillah. Kan? Ada rezeki lebih, buat makan-makan sikit ke apa benda, bukan bagi kat saya, bagi kat orang-orang susah. Okey, mudah-mudahan barakah. Boleh bagi mak ke ada saka? Kau pun tak tahu mak kau ada saka ke tak. Kau bagi je dia minum. Apa yang masalah sangat? Kita bukan bagi air pelik-pelik, bagi air kosong je kot. Rasa sedih, menangis, lepas tu kena pergi dapat rawatan, tak pergi cari rawatan. Okey, saya buat air tawar ni setiap hari Khamis. Kalau saya sihat, saya buatlah. Okey, ini pun baru nak sihat ni. Okey, ini pun ada yang cuba-cuba nak test. Okey, kalau ada yang cuba nak test, ambil balik barang kamu ni, nanti kamu sakit. Saya kat sini hanya membantu dan berkongsi ilmu saja. Kalau ada dalam ni yang sedang nak test saya, ambil balik benda ni. Okey, tu, dia dah sampai dah tu. Suruh berundur, nanti sakit. Okey. Kalau kamu rasa kamu hebat, kamu pandai apa semua, kamu pun boleh berkongsi ilmu dengan orang ramai. Okey, saya okey saja. Tangan kebas-kebas, tangan kebas-kebas. Ambil air tu sapu, insyaAllah. Okey, jom, saya nak kena sambung rawatan. Saya nak isap oksigen dulu. Lepas tu, jadikan kita live balik. Okey, yang mana yang dah bergetar tu apa semua, pergi mandi limau tu sekarang juga. Jadi kita jumpa lagi. Okey, jumpa semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jumpa lagi kejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.